Tabung prihatin Yayasan Kebajikan Negara dan Jabatan Kebajikan Masyarakat YKN-JKM yang merupakan tabung khas bagi pemberian bantuan segera kepada golongan yang memerlukan mengalu-alukan sumbangan dari semua pihak. Sumbangan ke tabung itu boleh disalurkan melalui aplikasi QR Pay Maybank 2U dengan resit pengecualian cukai di bawah subsection 44-6 Akta Cukai Pendapatan 1967. Ketua Pegawai YKN Datin Paduka Cik Asmah Ibrahim berkata, antara bantuan yang dipertimbang termasuk bantuan sosial seperti mangsa bencana kecil atau kes terpencil dan bantuan sekaligus. Penerima perlu merupakan warga tempatan dan disahkan oleh JKM sebagai kurang mampu. Kita tahu yang JKM memang banyak memberi bantuan kepada golongan yang memerlukan, tetapi ada kalanya kita perlu bantuan segera yang mendesak, yang mana untuk kita bantu segera tu kadang-kadang ada prosedur-prosedur yang mungkin melibatkan kelewatan. So dengan wujudnya tabung ni, jadi kita dapat memberi bantuan dengan segera, di mana prosedur pengendalian tabung ini akan dibuat mengikut prosedur keuangan YKN. Majlis pelancaran tabung prihatin YKN-JKM disempurnakan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail selaku pengerusi lembaga pemegang amanah YKN di Putrajaya. Sebagai permulaan, RM100,000 telah diperuntukkan YKN untuk kegunaan tabung prihatin YKN-JKM. Sebarang sumbangan boleh dibuat menerusi akaun Yayasan Kebajikan Negara dengan menggunakan akaun Maybank seperti tertera.